Alright, kita mulakan Hays Live dengan konsert Wings 30 tahun ha yang berlangsung dengan meriahnya pada Sabtu di Stadium Merdeka. Jadi walaupun hujan lebat sebelum konsert Wings bermula, hampir 20,000 peminat Wings tetap setia menanti band kesayangan mereka untuk perform. Ha, barulah die hard fans katakan. Dan konsert yang berlangsung selama 3 jam ini telah disediakan lagi dengan 28 buah lagu popular Wings dan juga persembahan dari artis tempatan tanah air. Rugi anda tak datang. Apa kata kita saksikan kemeriahannya di sana. Konsert Wings 30 tahun memang gamat habis apabila lebih pada puluhan ribu hadir di Stadium Merdeka pada malam yang penuh bersejarah. Sekali lagi kembali melakar sejarah yang baru. Mana tidaknya pada pembukaannya, kalau kita dapat tengok, ada berbagai artis yang menyokong untuk konsert Wings 30 tahun ini. Kita ada Bila, kemudian kita ada Awira, kemudian juga kita ada pelawak-pelawak yang turut serta bersama dengan mereka datang pentas seperti dengan Yasin dan Batman. Yang ini antara kemanisan dan juga kemeriahan yang berlaku di Stadium Merdeka. Jadi kalau nak tahu macam mana lagu yang didedahkan, lagu apa yang dimainkan untuk anda, antaranya iaitu lagu Taming Sari. Jadi kalau nak tahu lagi kemeriahan yang lain, jadi jom bersama dengan saya, Sigi Faizal. So, apa pendapat you tentang persembahan Wings kali ini? Okey lah. Tak memuaskan hati. Oh, pendek betul dia cakap ni. Okey persembahan dia orang. Awi nyanyi sedap. Puas hati datang. Okey, cerita sikit apa perasaan yang menyaksikan konsert untuk malam ini? Okey, pertama sekali saya amat berbesar hati kerana dapat pergi ke konsert Wings. Dan bagi saya, ini adalah di mana saya dapat mempelajari, dapat belajar sesuatu yang baru. Di mana dan terus terang saya boleh bagi tahu, dan inilah kali pertamanya saya melihat konsert Wings. Dan apa yang saya boleh katakan, goosebumps lah. Menaik bulu roma lah. Tak tahu nak cakap macam mana. Saya, kalau saya lah dalam situasi itu, saya rasa saya tak boleh. Dia sepatutnya patut dicontohi oleh artis-artis yang terbaru sekarang ni. Seperti saya jugalah. Hampir jam 3 pagi, akhirnya kumpulan Wings melabuhkan tirainya untuk konsert Wings 30 tahun. Awi berada di sebelah saya sekarang. So, apa you boleh kongsi dengan kami sekarang? Apa yang kami nak kongsi, cita-cita kami tercapai. Dan saya bersyukur kerana penonton tidak berganjak walaupun hujan dan walaupun sampai pukul 3 pagi. Malah dia orang nak lagi tadi. Jadi itu satu petanda yang sehat yang patut kami rasa syukur atas segala usaha yang kami buat selama hari ini. Hari ini kami rasa sangat berbaloi. Dan terima kasih kepada semua liputan yang dibuat oleh TV, media cetak maupun juga media elektronik. Terima kasih juga kepada semua-semua kawan-kawan yang mempromosikan dalam media sosial. Terima kasih semua.